Siapa sih yang gak familiar sama Instagram dan TikTok? Saat ini, pengguna Instagram aktif sudah mencapai 2 miliar orang, sementara TikTok menyentuh 1 miliar pengguna. Survei mencatat sekitar 63% remaja di Amerika Serikat berusia 12-17 tahun memakai TikTok setiap minggunya pada tahun ini. Angka ini lebih tinggi dibanding Instagram yang sebesar 57%. Secara global, TikTok sudah diunduh sebanyak 596,1 juta kali di seluruh perangkat Apple dan Google, melampaui Instagram yang berada di angka 570,7 juta unduhan. Kedua platform ini bisa dibilang bersaing ketat. Bagi Instagram, TikTok adalah ancaman nyata. Dalam beberapa kesempatan, Instagram meluncurkan fitur-fitur yang serupa dengan TikTok sebagai amunisi untuk bersaing dengan kompetitor. Misalnya, fitur video pendek vertikal atau Reels yang kini diberi fitur komentar menggunakan stiker mirip visual reply di TikTok. Kemudian, text-to-speech dan efek suara di Reels yang juga mirip dengan fitur milik TikTok. Popularitas TikTok yang melejit di kalangan user memang beralasan lantaran kemudahannya dalam merekam, mengedit, dan mengunggah video hingga keberadaan algoritma yang melancarkan penyebaran video sampai menjadi viral.